Ya, itu tadi lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dan lagu Ode to Joy atau European Anthem. Tidak usah berpanjang kata, saya akan perkenalkan teman-teman semua. Sahabat-sahabat saya di sini telah hadir bersama kita. Rekan Vidi, Bung Vidi dari Nafik Neso. Kemudian bersama Bung Vidi adalah Mbak Vivian. Mbak Vivian ini masih mahasiswa nih, kalau nggak salah mahasiswa di Belanda nih. Oke. Sudah hadir bersama kita. Saya sudah aktifkan semua speaker mereka, sudah aktifkan video mereka. Sementara saya akan menonaktifkan video dan mikrofon saya sehingga seluruh acara ini kecuali nanti penutup akan dihandle oleh teman-teman dari Kedutaan Besar Belanda, dalam hal ini diwakili oleh Nafik Neso, baik mahasiswa maupun alumninya. Oke, Bung Vidi, nggak usah berpanjang kata, silahkan, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan dari prospective students atau calon-calon mahasiswa Indonesia dari Belanda, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nama saya Vidi Muhammadino Faranawijaya dan di sini saya sebagai student counselor dari Nufik Neso Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan selama satu jam ke depan mengenai studi di Belanda dan juga kita akan mendengarkan nih sharing sessions dari rekan-rekan mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Belanda sekarang. Nah, saya akan mulai dengan presentasi studi di Belanda. Sebentar. Iya. Ya. Nah, teman-teman, saya juga akan memperkenalkan di sini saya tidak sendiri, bahwa saya juga membawa serta teman-teman dari Nufik Neso lainnya. Ada tiga orang yang standby di aplikasi Click Meeting ini. Ada Dito Alif Pratama sebagai alumni officer,
dan juga ada Emi Fumita sebagai scholarship officer, dan juga ada Kustin, Mbak Tin, sebagai dari finance officer dari Suna Scholarship. Dan teman-teman yang live streaming di FB Live, juga ada tiga teman rekan saya, bisa memperkenalkan diri juga, ada Mas Moli sebagai Education Promotion Officer, ada Wahyu sebagai OKP Manager, dan juga Mbak Inti. Mbak Inti sebagai koordinator Education Promotions. Nah, untuk memperlancar jalannya acara, video akan saya matikan selama saya melakukan presentasi, teman-teman. Ya, teman-teman, jadi teman-teman yang di FB Live maupun di chat, selama saya presentasi, silahkan tanyakan apapun yang teman-teman ingin tanyakan mengenai studi di Belanda dan juga beasiswa. Nah, rekan-rekan dari Nufik Neso akan membantu menjawab kalau misalnya teman-teman pop up ada pertanyaan. Kecuali kalau teman-teman punya pertanyaan khusus yang ditujukan kepada Dunga dan juga Vivian nantinya sebagai current student, nanti akan langsung juga dijawab oleh mereka. Kayak gitu. Jadi silakan bebas bisa di chat sekarang di kolom chat maupun di FB Live-nya. Oke, studi di Belanda. Saya Vidi dan saya mewakili Nufik Neso Indonesia. Nufik Neso Indonesia apa sih? Nufik Neso Indonesia merupakan organisasi non-profit perwakilan Nufik di Belanda yang bertugas dalam 4 hal. Yaitu pertama, mempromosikan pendidikan Belanda untuk masyarakat Indonesia, dan juga sebaliknya mempromosikan pendidikan Indonesia untuk masyarakat Belanda. Yang kedua adalah menjembatani kerjasama institusional antara institusi pendidikan tinggi Belanda dan juga institusi-institusi di Indonesia. Mengelola halan alumni network, jadi teman-teman pada saat teman-teman jadi alumni nantinya setelah studi di Belanda akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk alumni. Dan juga yang terakhir, kekhususan dari Nufik Neso Indonesia adalah mengelola scholarship atau beasiswa. Ada 4 beasiswa yang kami kelola, yaitu Student, OKP, EU Share, dan juga OTS. Selanjutnya, ya, kenapa sih kita harus studi di Belanda? Teman-teman yang datang ke sini pasti sudah punya ketertarikan dong untuk studi di Belanda. Ada banyak alasan yang bisa kita gunakan untuk studi di Belanda. Contohnya, orang Belanda 90% bisa bahasa Inggris dan lain-lain, sehingga sangat mudah bagi orang Indonesia untuk studi di Belanda, tidak perlu untuk belajar bahasa lagi. Namun banyak juga yang menentukan studi di Belanda karena memang kualitas pendidikan yang sangat tinggi. Gitu ya, karena 12 dari 14 research university atau universitas riset di Belanda itu sudah masuk ke top 200 ranking dunia menurut QS atau dan juga Times Higher Education World University Ranking. Dan saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem pendidikan di Belanda. Di Belanda ada dua macam universitas. Yang pertama adalah research university. Research university merupakan universitas riset yang berorientasi lebih kepada riset dan juga teoritis. Dan yang kedua ada University of Applied Sciences yang lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat praktis atau praktek. Nah, dari durasi studinya hampir sama kecuali untuk tingkat bachelor. Untuk tingkat bachelor atau S1, research university hanya membutuhkan 3 tahun. Kalau misalnya applied sciences membutuhkan 4 tahun karena sudah termasuk program 12 bulan magang. Nah, di master sama saja di keduanya, dan untuk program PhD atau S3 hanya ditawarkan di research university. Karena S3 di Belanda semuanya berorientasi riset. Tidak ada yang berorientasi hanya dengan course by course seperti itu. Nah, bagaimana sih kita cara menemukan universitas yang tepat untuk kita? Yaitu ada 4 langkah. Yang pertama adalah mencari atau meriset program studi di Study Finder, dan yang kedua di university website. Nah, kami memiliki satu search engine yang namanya Study Finder. Bisa teman-teman buka di www.studyfinder.nl. Ini merupakan search engine untuk mencari semua program studi yang diantarkan atau diajarkan dalam bahasa Inggris di Belanda. Teman-teman tinggal masukkan keywordnya di find a study di sini. Misalnya Asian Studies, Organization Studies, Law, atau Engineering, dan lain-lain. Nanti akan keluar semua program studi yang berbahasa Inggris di Belanda. Oh iya, salah satu keunggulan di Belanda adalah pemerintah Belanda tidak menetapkan ranking untuk universitasnya. Jadi semua universitas dianggap sama baiknya secara kualitas. Yang membedakan program studi yang sama antara satu universitas dan universitas lain adalah kekhususan program studinya. Kekhususan di risetnya maupun kekhususan di proyek-proyeknya. Makanya teman-teman kalau bisa memilih universitas di Belanda, memilihnya itu berdasarkan
minat teman-teman, misalnya minat risetnya kemana sih, bidang risetnya khususnya apa, karena setiap perusahaan punya fokus riset yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya teman-teman udah muncul, muncul hasil teman-teman udah muncul, hasil program studi pilihan teman-teman udah muncul, langsung teman-teman cari di university website untuk ada ini misalnya website dari Universitas Leiden. Di sini tentang media teknologi, teman-teman cari atau gali lebih dalam mengenai program-program studi, mengenai program-program studi di dalamnya, misalnya dari media teknologi, syaratnya apa aja sih, dan kayak programnya itu fokusnya kemana sih, atau riset-risetnya kemana, dan juga alumni-alumninya itu lulusannya lebih banyak bekerja di bidang apa ya, sehingga kita bisa tahu 100% cocok dengan kita. Oke, dan juga ada application form, dan di sini adalah kita memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa aja? Bisa dilihat di layar, ada application form, high school atau university certificate, high school grade list, university language certificate, IELTS atau TOEFL IBT, motivation statement, CV, dan reference letter. Oh iya, untuk yang diberikan tanda bintang, itu hanya untuk S2 ya, yang sebelumnya itu untuk S1 dan S2. Nah, yang paling menarik, memang studi di Belanda itu tidak gratis, teman-teman. Ada biaya yang teman-teman harus keluarkan untuk studi di Belanda. Namun jangan khawatir, karena ada banyak sekali beasiswa yang bisa digunakan untuk studi di Belanda. Nah, ada 4 beasiswa yang akan aku bahas dasar-dasarnya di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tahu secara mendalam, secara mendetail, bisa teman-teman bisa pergi ke info www.nesoindonesia.or.id/beasiswa. Ada tiga dari empat gambar itu merupakan beasiswa dari sisi Belanda, dan jadi diberikan oleh pemerintah dan juga institusi pendidikan tinggi Belanda. Ada beasiswa Stunet yang merupakan beasiswa full untuk studi di Belanda. Teman-teman bisa mendaftarkan Stunet untuk program master's degree saja, dan ini merupakan beasiswa full yang dikelola Novik Neso. Teman-teman melakukan pendaftaran langsung ke website Novik Neso. Yang kedua ada beasiswa Orange Noise Program. Ini juga merupakan beasiswa full yang digunakan untuk studi di Belanda. Perbedaannya ada di cara pendaftaran, di mana kalau misalnya Orange Noise Program, kalian mendaftarnya langsung ke universitasnya dan bukan ke Novik Neso. Nah, kedua tadi adalah beasiswa full untuk master. Bagaimana dengan S1? Apakah ada beasiswa juga? Ada, teman-teman. Jadi beasiswa S1 ada di Holland Scholarship dan juga Orange Noise Scholarship. Nah, Holland Scholarship dan Orange Noise Scholarship-nya nggak cuma S1 aja, tapi juga bisa buat S2. Nah, teman-teman kalau misalnya mau cari tahu mengenai scholarship ini, bisa ke organisasi masing-masing. Untuk Holland Scholarship itu pendaftarannya tidak kami kelola, itu tidak dikelola oleh Novik Neso. Teman-teman bisa langsung ke Holland Scholarship di sana, ke universitasnya masing-masing, menanyakan apakah ada Holland Scholarship atau tidak, gitu, via program studi universitasnya. Karena walaupun semua universitas punya Holland Scholarship, tapi tidak semua universitas itu menyalurkan ke semua program studi. Hanya program studi tertentu saja, antara biasanya S1 atau S2, atau program studi yang dikehendaki oleh universitas. Lalu ada Orange Loop Scholarship. Ini juga merupakan beasiswa parsial yang meng-cover 30-70% biaya studi di Belanda. Nah, kalau Orange Loop Scholarship dikelola oleh Novik Neso Indonesia. Dan juga ada universitas yang mendaftarkan beasiswanya untuk di Orange Loop Scholarship ini. Dan itu bisa dicek semua di website yang telah tersedia di www.nesoindonesia.or.id/beasiswa. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan beasiswa? Bagaimana cara kita untuk bisa mendaftar ke Universitas Belanda? Dan apa saja sih kiat-kiat untuk membuat application kita ke universitas dan juga ke beasiswa itu outstanding. Nah, aku di sini sudah mengundang dua narasumber. Yang pertama adalah Dungga Nurprayogo. Hai Dungga, kamu bisa aktifkan mikrofon dan juga videonya. Dungga, silakan akan sharing mengenai pengalaman dia yang berjudul My Application. Jadi pengalaman dia untuk bisa studi di Belanda. Silakan Dungga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua di Indonesia. Masih tetap semangat kan puasanya bagi teman-teman yang menjalankan. Perkenalkan, nama saya Dungga Nurprayogo, biasa dipanggil Dungga. Saat ini saya studi Master International Business and Management Hanze UAS Groningen. Saya merupakan Student Scholarship Recipient Batch 2019. Untuk memperlancar streaming, saya mohon izin untuk off videonya ya. Baik,
Pada kesempatan kali ini, saya ingin share kepada teman-teman semua my application journey, baik sekolah maupun beasiswa di Belanda. Mimpi bersekolah di luar negeri sudah ada sejak saya duduk di bangku SMP loh. Lulus S1 dan kerja 6 tahun, tidak stop mimpi saya studi di luar negeri. 15 tahun sudah mimpi saya baru terwujud. Poinnya, tidak ada kata terlambat untuk sekolah lagi. Saya bisa, dan teman-teman pun juga bisa. Nah, untuk memulai action saya, untuk membulatkan tekad my dreams come true, saya afirmasi lagi nih, niat saya apa sih sekolah di luar negeri? Saya afirmasi lagi bahwa niat saya pertama, saya ingin upgrade diri dengan sekolah lagi di luar negeri. Yang kedua, dengan title master degree yang nanti saya peroleh, saya akan gunakan untuk memboost up karir saya atau membuka peluang karir baru. Dan yang ketiga, tentunya kesempatan traveling ketika kita studi di luar negeri. Slide selanjutnya, yaitu action yang saya lakukan untuk mencapai mimpi saya sekolah di Belanda. Terangkum tiga poin. Yang pertama, yaitu practice IELTS. Yang kedua, apply minimal tiga program studi yang diminati. Dan yang ketiga, apply beasiswa. Kalau saya, pilih Stunet. Saya akan bahas satu persatu, yaitu untuk step yang pertama, latihan IELTS. Saya lakukan persiapan IELTS selama durasi 3 bulan. Saya pada saat itu tes IELTS Agustus tahun 2018. Persiapan saya minimal saya dedikasikan 2 jam sehari latihan soal reading, listening, writing. Waktu itu saya download soal-soal latihan dari internet www.cambridgeenglish.org. Di situ ada soal dan kunci jawabannya loh. Jadi teman-teman bisa tinggal download aja. Latihan speaking IELTS juga saya minta bantuan teman saya sebagai speaking partner. Semakin teman-teman latihan, semakin matang persiapannya, semakin bagus juga. Alhamdulillah, setelah 3 bulan latihan, saya semaksimal mungkin saya tes IELTS dan bersyukur dengan nilai yang cukup untuk persyaratan apply kampus dan juga apply beasiswa. Nah, kalau teman-teman ingin juga lebih matang persiapannya, mungkin teman-teman juga bisa les persiapan IELTS di lembaga-lembaga yang menyediakan. Selanjutnya, poin yang kedua, daftar kampus. Untuk daftar kampus sendiri, untuk studi di Belanda, teman-teman bisa mulai daftar mulai dari November, Desember. Sudah banyak universitas-universitas di Belanda yang sudah buka. Highlight dari daftar sekolah di universitas-universitas di Belanda, yaitu teman-teman harus punya akun. Jadi, buat akun di studylink.nl, poinnya adalah teman-teman harus lengkapin semua data yang diperlukan sesuai dengan requirements masing-masing universitas. Di situ teman-teman juga apply. Tips dari saya adalah apply-lah minimal 3 program studi. Kalau misalkan teman-teman cuma apply satu saja, kalau misalkan satunya ditolak, nanti malah jadi demotivated. Jadi kalau saran saya, minimal apply ketiga program studi yang diminati, sama saja teman-teman memperbesar peluang atau opportunity. Kemudian, untuk daftar kampus ini, pemilihan program studi sangat strategis. Jadi teman-teman harus benar-benar mantap, harus benar-benar dipikirkan secara matang kenapa pilih program studi tersebut. Nantinya karena pemilihan program studi tersebut akan dilingkan dengan aplikasi beasiswa yang teman-teman minati. Nanti seberapa kontributifnya. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana motivation letter yang di expect oleh pihak sekolah ataupun pihak pemberi beasiswa. Kalau dari saya pribadi, bagaimana sih tips untuk motivation letter? Yang pertama, be genuine tentang self-description.
Teman-teman harus jujur, teman-teman secara pribadi seperti apa? Apa sih poin positif, poin plus yang dimiliki oleh teman-teman dari sisi leadership, inisiatif, analytical thinking? Apa sih yang membedakan teman-teman dengan orang lain? What makes you special? Be genuine tentang self-description is important. Yang kedua, teman-teman ketika membuat motivation letter, linkkan program studi dengan practical benefit future job kamu atau future plan yang teman-teman inginkan. Jadinya itu harus bisa terpaparkan dari motivation letter yang nantinya dikirim ke sekolah ataupun ke pihak pemberi beasiswa. Dan poin yang terakhir yaitu daftar beasiswanya sendiri. Untuk daftar beasiswa, saya daftar Stunet. Untuk Stunet batch 2019 ada 3 tahapan. Pertama, seleksi administratif. Yang kedua, psikotes. Dan yang ketiga, leaderless group discussion. Untuk seleksi administrasi, teman-teman harus lengkap semuanya, dokumen-dokumen, persyaratan dilengkapi, harus valid, dan yang pasti submit in time, jangan telat. Yang kedua yaitu psikotes. Ketika psikotes itu, latihan sebelum psikotes lebih baik. Namun yang paling penting adalah istirahat. Karena ketika teman-teman dalam kondisi yang prima, dan mental yang stabil, teman-teman bisa mengisi jawaban-jawaban psikotes dengan lancar, dengan konsisten. Karena pada dasarnya psikotes ini lebih menggali kepribadian teman-teman, seberapa inisiatifnya teman-teman, seberapa karakter yang bisa digunakan sebagai sesosok pribadi yang bisa unggul, pribadi yang unggul, dan tangguh seperti itu. Jadi seperti lebih menggali kepribadian kita untuk psikotes. Dan selanjutnya yaitu leaderless group discussion. Saya yakin teman-teman juga punya experience terkait leaderless group discussion. Jadi di leaderless group discussion ini teman-teman akan dikasih case, topik pembahasan, kemudian dikasih waktu untuk berpikir dan diskusi. Tipsnya adalah, yang pertama, teman-teman harus bisa inisiatif. Inisiatif di sini, misalkan, inisiatif untuk memulai diskusi dan juga memberikan saran-saran yang necessary. Yang kedua, kasih argumen yang on point. Argumen yang on point itu seperti apa sih parameternya? Kalau versi saya membuat formula tersendiri untuk membuat argumen yang on point, yaitu dengan AREL. Apa itu AREL? Assertion, Reasoning, Evidence, dan Link-Back. Assertion itu apa? Judul argumen yang teman-teman ingin sampaikan. Reasoning apa? Yaitu alasan-alasan yang logis dan grounded untuk mendukung argumen yang teman-teman ingin sampaikan. Evidence, yaitu berupa contoh, fakta, analogi untuk mendukung argumen tersebut. Dan Link-Back, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari argumen yang teman-teman ingin sampaikan. Sekian sharing dari saya. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya, Vivian, untuk melanjutkan sharing session berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Dungga. Halo semuanya dari teman-teman Indonesia. Senang banget bisa bertemu dengan kalian, walaupun hanya lewat virtual dan nggak bisa tatap langsung. Ya, perkenalkan, nama saya Vivian Maretina. Saya sekarang sedang studi di Delft, di UDelft, di Belanda, dengan program studi Strategic Product Design di bawah Fakulti Industrial Product Design. Tanpa panjang lebar, saya mau share tentang presentasi saya. Saya coba dulu ya. Oke. Jadi untuk supaya koneksi teman-teman tetap lancar, saya akan minta izin untuk menutup video. Oke, nanti ketemu lagi. Oke, jadi pertama saya mau sharing tentang bagaimana sih ini awal mulanya saya memutuskan untuk kuliah. Jadi ceritanya dulu itu waktu S1 saya
dan waktu tugas akhir saya bercita-cita untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu S2. Dan waktu itu ini ada beberapa tips yang saya lalui dan crucial part dalam aplikasi studi maupun beasiswa itu adalah menentukan tujuan atau goal kalian. Jadi lagi-lagi di sini kayak ask why I want to study, why it needs to be abroad, kenapa harus di luar negeri, terus interest aku tuh apa sih waktu itu. Kalau kata Marie Kondo, apa sih yang what spark me joy, dan apa yang ingin aku pelajari sehingga di masa depan nanti aku bisa berkontribusi, ya kayak kata Tungga tadi. Lalu ini menjadi fondasi ke depannya agar saat kita melamar beasiswa atau sekolah, kita tahu apa yang kita ingin capai. Jadi langkah awal ini penting banget, dan saya sendiri juga punya jurnal khusus untuk persiapan mendaftar kuliah. Jadi saya tuliskan interest aku apa, terus kekurangannya apa, terus bagaimana step-step untuk mencapai tujuan itu. Termasuk tulis timeline, persiapan, dan juga syarat-syarat studi di luar negeri. Lalu IELTS itu juga penting seperti kata Dungga, apalagi kalau orang yang seperti aku yang belajar bahasanya butuh effort lebih, dan itu makan waktu banget. Dan kalau untuk beberapa program studi di teknik di Belanda, perlu ada GRE, dan ini juga harus dicek masing-masing universitas, dan persiapannya juga cukup wow. Tapi kalau nggak semua universitas ada GRE, ini nggak common sih. Lalu semua akses info itu mudah banget didapatkan dengan adanya akses internet yang ada sekarang. Jadi klik browser lalu cari di website universitas masing-masing. Dan langkah kedua itu riset dan cari program studi yang sesuai. Dan yang paling penting kalau kata Vidi tadi, kalau masih ingat, kita bisa ngecek di Study Finder di website Stunet. Dan kalau saya pribadi, saya ingin mencari sekolah yang ada scholarship opportunity-nya, karena waktu itu memang keluarga memang nggak menyanggupi untuk membiayai sekolah ke luar negeri. Jadi itu penting banget buat saya. Dan lalu sambil mencari riset, kita juga bisa nanya ke dosen kita yang ada di S1 atau S2, kalau mau PhD, tentang program studi yang kira-kira baik, cocok untuk kita. Lalu juga tanya ke teman, alumni, dan juga cari-cari kayak stalking people via LinkedIn mungkin, tentang bagaimana sih kualitas program studi yang ada di Belanda. Lalu, next slide. Nah, untuk riset dan program sendiri, suaranya kecil ya, sorry. Kalau untuk riset dan programnya sendiri, saya kebetulan ingin sekali belajar ke product design lagi. Jadi ini tuh sifatnya linear, tapi nggak memungkinkan juga kalau kalian yang dari studinya misalnya arsitektur mau ke teknik sipil, itu bisa banget di Belanda. Tapi lagi-lagi kembali ke tujuan kalian dan juga interest kalian sendiri. Jadi itu memungkinkan banget. Lalu kesulitan dan learning system di Belanda itu seperti apa? Apakah cocok dengan saya atau tidak? Dan juga kualitas pengajarnya sendiri. Dan kita juga bisa lihat riset-riset si pengajarnya itu lewat website fakultas masing-masing. Lalu programs offered, like the course that they offered, itu apa aja? Apakah ada interest kalian ke sana? Lalu ekspektasi kalian untuk kuliah di Belanda seperti apa? Kualitas alumni, terus fasilitas. Kalau fasilitas nggak begitu penting, karena memang kata Vidi tadi, kualitas universitas pendidikan di Belanda itu memang hampir sama rata. Jadi pasti sudah terjamin kualitasnya. Terus lingkungannya dan impact to yourself ke depannya seperti apa. Lalu scholarship di Belanda banyak banget pilihannya. Dan ini tuh masing-masing scholarship menawarkan kriteria yang berbeda-beda. Dan kalau di sini, saya kan waktu itu
mau mendaftar ke program studi desain, jadi lebih cocok ke School and Student Scholarship. Langsung aja tentang ke School Scholarship. Oh ya, sebelum itu saya mau cerita dulu bagaimana saya start and stop. Jadi waktu aku kuliah tadi kan aku cerita kayak aku mulai mau kuliah di luar negeri saat S1, lalu aku daftar di tahun 2017. Udah tuh requirement-nya udah lengkap semua kan. Terus aku harap kayak oh ya dapet keterima sih, tapi gagal di beasiswanya dan waktu itu aku refleksi lagi kan, kayak apa sih yang bikin aku harus berubah untuk aplikasi selanjutnya. Lalu aku sadar kayak not only experience that important, but belief that you are valuable. Jadi waktu mendaftar lagi, butuh banget yang namanya kepercayaan diri. Jadi saya percaya setiap orang punya keunikannya masing-masing. Jadi coba teman-teman jahit potensi yang ada dalam diri teman-teman, lalu tuangkan dalam aplikasi beasiswa tersebut. Lalu ke University Scholarship. Dan ini berbeda, ini adalah beasiswa yang sangat unik. Jadi ini berbeda-beda di tiap universitas dan kalian bisa cek masing-masing universitas. Jadi kalau misalnya di TU Delft sendiri, di universitas yang saya studi sekarang, menawarkan 3 jenis universitas. Nah kalau misalnya kita coba cari di Erasmus University, for example, mereka juga menawarkan lebih banyak beasiswa dan itu beda-beda kriterianya. Oke, langsung aja saya coba cerita sedikit tentang beasiswa yang saya dapatkan. Itu namanya Justus and Louis van Evans Excellence Scholarship. Nah, ini tuh amount-nya sekitar 30 ribu euro per tahun, dan termasuk tuition fee dan living cost. Dan kuotanya 2 master student per faculty for non-European dan European. Tapi kebanyakan fakultas tuh memilih yang non-European, karena memang European tuition fee memang udah murah banget. Sedangkan kalau untuk non-European itu bisa harganya berkali-kali lipat. Kalau di kasus saya itu 18.750 sekian. Nah, karena sifat dari University Scholarship ini merit based, jadi GPA itu penting. Di sini minimal 80%. Kalau di convert ke IPK itu sekitar 3,2 dari 4, dari skala 4. Terus all dokumen dan esai itu harus ada. Announcement-nya pendaftarannya itu sekitar bulan Desember dan announcement-nya itu March. Dan kalian juga bisa jadi waiting list dan itu mungkin dikasih tahu beberapa bulan setelah March kalau ada yang ngundurin diri. Terus kategori 2 partial scholarship. Jadi TU Delft ini baik banget karena partial scholarship-nya juga tinggi, itu 25.000 euro per year dan bisa dikombinasikan dengan scholarship. Jadi kurang lebih sama dengan kategori pertama. Dan kuotanya lebih banyak 2-6 per faculty. Dan kalau kasus di universitas lain, partial scholarship-nya itu 1 tahun kalau di VU Amsterdam dan bisa di-extend. Jadi beda-beda tiap universitas. Dan kategori ketiga 5.000 euro scholarship itu Holland Scholarship. Jadi ini tuh aplikasinya cukup gak rumit, karena kita hanya mengirim semua berkas dokumen dan satu additional essay untuk scholarship. Ini kasusnya di TU Delft. Interview is needed, but it's not common. Jadi, mereka hanya ada interview kalau ada yang tidak jelas. Nah, ini saya ada practical tips buat kalian. Jadi, gimana sih supaya bisa terima beasiswa di University Scholarship? Yang paling penting itu adalah read and check the criteria of the scholarship. Pastikan kalian ngumpulin dokumennya. Terus, analyze the goal of the scholarship. Jadi tujuan scholarship ini masing-masing beda. Kalau misalnya di Justus and Van Louis Excellence Scholarship yang aku terima itu, dia lebih ke mengutamakan ke merit knowledge and also social impact for community. Terus set your timeline, karena ini masing-masing beasiswa beda. Answer the essay questions really clear. Mungkin Dunga tadi udah cerita bagaimana tips practical menulis essay. Terus analyze every aspect. Jadi kayak who you are, what are you believe. Like I said before, setting the map of interest goal ini sangat penting di step pertama. Terus balik lagi ke sini. Terus search the awardee. Ini enggak wajib. Ini optional aja. Jadi kayak
kalau misalnya ada awardee yang cocok, mungkin bisa tanya-tanya ke mereka. Terus get feedback from friend and mentor. Mungkin karena di Belanda sendiri feedback itu sangat penting. Ini jadi kayak budaya yang baik di sini. Kita juga bisa tanya-tanya ke teman-teman kita bagaimana untuk meningkatkan kualitas aplikasi kita. Terus all document is important, tak terkecuali apa sih namanya, recommendation letter dari dosen atau dari rekan kerja, itu penting banget. Terus submit before the deadline and pray for the best. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke Vidi. Terima kasih sudah mendengar. Oke guys, ya kita masih ada waktu setengah jam lagi. Oh ya, mohon maaf banget kalau misalnya tadi saya apa namanya terlalu cepat ya menjelaskannya. Tapi kayak itu saya sebenarnya takut emang dikejar-kejar waktu, takut misalnya semuanya tidak terakomodasi dengan baik, terutama saya punya dua presenter di sini. Namun jangan khawatir karena kita waktunya masih lama, kita akan explore lebih di pertanyaan-pertanyaan. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi moderasi untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke, bentar. Oke, yang ini aja dulu kali ya. Ya, mengenai OKP atau Orange Knowledge Program. OKP kenapa sudah tidak ada lagi tahun depan? Sebenarnya OKP tetap ada, dan OKP itu merupakan Orange Knowledge Program, salah satu beasiswa dari pemerintah Belanda untuk masyarakat Indonesia, dan dia masih ada hingga tahun 2022. Namun, modalitas programnya untuk Indonesia itu dikurangi, teman-teman. Jadi, OKP tidak lagi memberikan beasiswa untuk individual, atau untuk master, dan juga untuk short course, gitu. Karena OKP ini dananya sekarang difokuskan untuk beasiswa institusional. Kayak gitu, yang bisa mendaftar adalah perusahaan-perusahaan atau kayak institusi melalui skema tailor-made training dan juga kerjasama institusional. Jadi teman-teman masih bisa untuk short course atau training di Belanda itu melalui skema tailor-made training itu bersama institusi. Kayak gitu. Kita langsung ke ini nih, ada pertanyaan kayaknya cocok untuk Dungga. Ya, untuk apply beasiswa student, student aja ya, karena OKP tadi bilang udah nggak ada untuk individual. Untuk beasiswa student itu harus LOE dulu atau gimana ya, Kak Dungga? Iya, Kak Fili. Untuk beasiswa student, teman-teman harus punya LOE dulu. Jadi harus daftar sekolah dulu, baru daftar student. Oke, ini ada pertanyaan nih untuk Vivian. Halo. Untuk Vivian yang jawab aja ya. Jadi yang satu teknik, kemudian pernah manajemen, ini kelas 2 teknik lagi. Chance-nya gimana sih untuk bisa diterima di Unisas dan mendapatkan beasiswa? Kalau menurut aku sih masih tinggi chance-nya. Balik lagi kayak ke experience, terus ke value added yang kamu ingin capai, terus goal kamu untuk kedepannya kayak gimana, apakah sesuai untuk belajar di S2 tersebut, di teknik atau tidak. Dan sebenarnya kalau udah S1 teknik itu kan udah punya kayak, apa sih namanya, nilai-nilai dan course yang udah diambil dari mata kuliah teknik sendiri kan, jadi itu udah jadi kayak modal yang bagus untuk daftar S2 ke teknik lagi. Begitu. Dan chance, okay. Oh ya, buat tambahan, ini agak keluar dari pertanyaan, tadi belum lupa disampaikan. Jadi kalau untuk university scholarship sendiri, ada juga teman-teman yang fresh graduate, jadi langsung daftar scholarship ke TU-DELF yang keterima. Jadi chance untuk fresh graduate juga tinggi, jadi jangan khawatir. Gitu. Oke. Okay. Oke, di sini ada pertanyaan, nanti ini saya yang jawab. Kak, mau nanya, kalau jurusan untuk international relations di Belanda yang bagus di univ apa ya? Dan saya ini kayak banyak banget nerima pertanyaan-pertanyaan ini di Q&A yang nanya tentang jurusan terbaik di bidang ini, di bidang
BA, BC, D itu apa ya? Saya mau nanya ke teman-teman yang nanya, jurusan international relation yang bagus atau terbaik di mana? Apakah teman-teman udah bagus juga? Apakah teman-teman udah bagus atau udah terbaik juga nggak untuk diterima di universitas terbaik? Nah, aku udah tadi perjelaskan teman-teman, kalau misalnya di Belanda, semua universitas sama baiknya kualitasnya, jadi tidak ada yang jelek. Semua universitas sama kualitasnya, yang membedakan program studi yang sama di satu universitas dan universitas lain adalah ke fokus dari bidang studinya. Pasti jurusan International Relations nggak cuma ada di satu universitas aja, tapi ada di banyak universitas dan masing-masing punya kekhususan bidang masing-masing yang kayak yang kita tentunya nggak bisa kalau misalnya kita cocoknya di bidang diplomasi budaya. Nah, kita nyari di bidang diplomasi keamanan kayak gitu. Itu kan bukan tidak sesuai dengan minat kita. Nah, teman-teman, untuk mencari program studinya di mana, itu bisa ke www.studyfinder.nl. Nanti kita kembali ke slide-nya. Oke. Kita lihat lagi. Ini kayak pertanyaan untuk Dungga deh. Jadi kayak Dungga waktu itu daftar 3 pertanyaan itu bayar semua nggak sih? Atau ada aplikasi semua nggak? Kalau saya pribadi itu semuanya gratis sih, nggak bayar. Jadi untuk masalah application fee itu tergantung programnya dan tergantung universitasnya masing-masing. Kalau yang saya daftar itu kebetulan gratis semua. Oke. Kalau aku bayar. Oh, coba Vivian mau share bayar katanya gimana? Iya, bayar. Makanya daftar waktu berapa itu aku menit dan berapa bayarnya? Oh ya. Waktu itu menakjubkan di Belanda kan ketemu dua program enggak sih, 3 program studi yang cocok. Terus aku ngeliat kan semuanya teknik ada di Eindhoven sama Twente dan TU Delft. Terus aku karena bayar itu harganya 150 euro per aplikasi. Jadi aku cuma pilih dua yang tahun 2017. Terus kan nggak dapat tuh beasiswa, daftar lagi di 2018 dan cuma daftar di UDL jadi. Tapi nanti kalau bisa keterima dan masuk ke universitas ini, itu uangnya dikembaliin kok 150 euronya. Ya. Gitu. Nah, ini teman-teman jadi untuk tuition si apa namanya? Application fee ini semata-mata bukan kita emang wajib bayar atau semata-mata itu untuk biaya administrasi, tapi itu adalah biaya yang nantinya akan refundable kalau misalnya kalian sudah berangkat ke sana. Karena apa? Karena mereka membutuhkan biaya ini untuk mengetes keseriusan mereka, karena keseriusan kalian gitu. Karena mereka nggak bisa gitu aja nerima orang yang dengan banyak aplikasi yang nggak serius gitu ya. Nanti orang kayak dan mereka hanya akan menilai yang membayar karena itulah mereka-mereka yang serius gitu ya. So it's actually refundable. Dan bagaimana dengan yang nggak terima? Nah, yang nggak terima itu ada beberapa universitas yang membayar mengembalikannya, tapi ada yang tidak juga. Karena apa? Untuk bisa masuk ke Dutch University itu kita perlu diperlukan yang namanya konsultasi dulu sebelumnya ke universitas atau enggak kita cek dulu eligibility kita. Kita eligible enggak ya? Kalau misalnya kita tidak eligible, habis itu kita nekat bayar, nekat maksudnya nekat daftar, nekat bayar, itu kadang-kadang tidak dikembalikan ke universitas. Alasannya kenapa enggak nanya dulu gitu sebelumnya mengenai eligibility ini. Ya. Oke. Okay. Oh, katanya ada suggestion kalau video dimatikan agar tidak putus-putus. Oke, okay. Oh, iya. Okay. Ini nih ada pertanyaan buat Vivian nih. Ini okay. Apa namanya unik banget pertanyaan. Kandidat seperti apa yang dicari Justus and Louis van Evans Scholarship? Karena satu fakultas biasanya cuma ada dua kuota. Vivian bisa narik benang merah nggak dari karakteristik orang-orang yang diterima di scholarship yang Vivian punya? Iya, boleh. Jadi sekedar curhat aja, kita nggak pernah tahu sebagai awardee. Apa yang mereka cari. Tapi dari ngobrol-ngobrol sama kandidat yang lain, bahkan temanku ada yang curhat kayak, "Ih, pacarku tuh lebih pinter dan dia jurusan teknik tapi nggak dapet beasiswa ini, tapi dia dapet padahal dia dari arsitek ke sipil kan." Dan dari benang merah itu kita nemuin kayak lagi-lagi apa sih tujuan kamu untuk kuliah di program studi itu. Terus tadi aku juga ngomong kayak not only experience that valuable, that important, but also belief that you are unique or valuable. Jadi kayak kita harus tahu
bagaimana kita bisa berkontribusi di masa depan dan juga kita bisa apa ya kontribusi di masa depan dan juga di universitas tersebut. Gitu. Menjawab ya? Menjawab kok, menjawab. Itu semoga menjawab ya. Apalagi ya. Ini semoga menjawab. Dungga, ya kita sekarang pindah ke Dungga. Dungga, ini ada pertanyaan di screen yang dari FB page-nya ya. Dari Priscilla Diani Kusuma Kumaradewi. Nah, ini tentang khusus tentang LOE nih. Kalau misalnya LOE-nya telat itu boleh nggak sih, Dungga? Hai, Dungga. Dungga, apa dengar saya? Kayak Dungga belum dengar ya. Jadi gini, untuk dari pertanyaan dari Priscilla Diani Kusuku Maradewi, apply beasiswa master sunet tapi deadline-nya Maret untuk September intake, sedangkan LO-nya mungkin baru ada tersedia bulan April. Sayangnya di sunet itu tidak ada yang bisa disusulkan, teman-teman. Jadi silakan obtain atau dapatkan LOE sebelum bulan Maret. Nah, biasanya untuk mendapatkan LOE bulan Maret, kita bisa mendaftar ke universitas sekitar bulan November atau Desember agar waktunya tepat untuk bisa mendaftar beasiswa. Jadi, karena untuk mendapatkan LOE di Belanda, sekitar 4-6 minggu prosesnya. Kayak gitu. Nah, gimana nih yang telat-telat yang nyusul-nyusul? Tadi saya menjelaskan untuk mendapatkan beasiswa ada dua, yaitu adalah eligibility dan kriteria. Eligibility adalah persyaratan, apakah kita memenuhi syarat atau enggak. Kalau kita memenuhi syarat 100% pasti dapat beasiswanya enggak? Jawabannya enggak, teman-teman. Karena kita tergantung sama saingan kita, ada berapa ratus orang, sedangkan kuota beasiswa ada sedikit. Kayak gitu. Nah, bagaimana kita memenuhi kriteria untuk menonjolkan keunggulan kita dalam dalam melamar beasiswa tersebut? Oke. Kita pertama balik dulu ke ini kali ya. Balik ke question and answer mode. Dungga udah bisa ya dengar belum? Bisa. Aku matiin videonya aja biar lebih lancar. Oke. Kita cari yang khusus pertanyaan buat Dungga. Dungga, ini ada pertanyaan nih tentang apa sih kriteria yang Stunet inginkan dari awardee-nya? Ya, kalau menurut saya Stunet ingin mencari individu-individu yang bisa berkontribusi secara nyata di bidang masing-masing. Misalkan saya pengalaman kerja saya di bidang perbankan, nantinya saya diharapkan bisa setelah lulus lebih meningkatkan perbankan Indonesia secara umum, karena saya juga yakin pastinya dari sisi Stunet ini ingin mencari individu-individu yang pastinya bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia juga secara umum. Oke, selanjutnya, thank you Dungga. Selanjutnya ada ini nih. Ada pertanyaan untuk Vivian, bisa jawab ya. Untuk beasiswa Vivian, apakah atau ada untuk program studi, apakah ada kesempatan untuk bisa atau boleh nggak untuk kerja dulu di Belanda setelah lulus? Harus langsung balik ke Indonesia? Kalau ini nggak ada keterikatan khusus, karena ini kan beasiswa dari kampus ya. Jadi benar-benar kayak pure ngasih biaya untuk kita kuliah dan balik lagi ke tujuan kita di awal, kita maunya seperti apa untuk menjadi menggapai goals kita. Jadi boleh aja kerja di Belanda, terserah mau tinggal di sini juga nggak apa-apa kalau beasiswa ini gitu. Oke, ini ada pertanyaan menarik. Untuk OTS parsial, apakah bisa digabung dengan LPDP parsial? Karena saya pernah baca di LPDP, WPA parsial tidak bisa dengan pemerintahan, atau mungkin saya salah. Nah, ini benar-benar tergantung dari kriteria beasiswanya. Kalau misalnya OTS, Original Scholarship, itu sifatnya bisa digabungkan dengan beasiswa manapun.
Misalnya ada yang menggabungkan antara OTS dan Holland Scholarship itu masih memungkinkan. Tapi saya tidak tahu penahu mengenai LPDP. Apakah LPDP yang co-funding atau yang parsial itu bisa digabungkan atau tidak. Kamu lebih baik untuk konfirmasi ke LPDP-nya. Kayak gitu. Coba. Tadi ada pertanyaan nih. Ini menarik nih untuk Dungga. Kenapa Belanda, Kak Dungga? Apa coba yang lain juga? Pernah kepikiran nggak sih untuk nyoba yang lain? Ya, saya pilih Belanda karena pada dasarnya saya tertarik dengan culture di Belanda, yaitu Belanda orang-orangnya open-minded. Yang kedua, dari sistem pendidikannya juga pastinya berkualitas. Dan yang ketiga, karena Belanda salah satu negara dari EU, jadi kayak opportunity untuk traveling juga gede. Ada lanjut nih, Kak Dungga, ada pertanyaan tambahan. Kenapa particular harus Hanze University of Applied Science? Kenapa saya pilih Hanze? Karena sebenarnya program International Business and Management offer double degree juga. Jadi bisa dapat MBA di Hanze-nya dan MSc di salah satu partner dari Hanze, yaitu Angela Ruskin University di Cambridge. Bisa opportunity untuk dapat double degree. Dan yang kedua, Hanze ini juga salah satu applied sciences di Belanda yang terbaik. So, kita akan cari pertanyaan-pertanyaan lain. Oh iya, kalau untuk PhD scholarship di Belanda apa aja ya kira-kira Mas, selain PLPDP dan juga scholarship dalam negeri lainnya. Ya teman-teman, saya akan membahas secara singkat mengenai PhD. Untuk PhD di Belanda itu tersedia dua skema, yaitu adalah skema PhD dengan internal funding atau dengan university funding dari universitas. Yang kedua adalah dari external funding atau dari beasiswa. Untuk internal funding, rata-rata beasiswa di Belanda itu dianggap sebagai pekerja atau sebagai researcher, bukan sebagai pelajar. Di mana teman-teman untuk memperoleh posisi PhD tersebut, teman-teman itu bekerja di universitas. Teman-teman melamar pekerjaan yang tersedia contohnya di www.academictransfer.com atau yuraccess.nl. Mungkin teman-teman dari Novik Neso bisa bantu ketikan di kolom public chat. Nah, terus kalau misalnya dari selain itu seperti apa? Selain itu yang dari external funding itu rata-rata itu mendapatkan beasiswanya dari pihak lain atau pihak di luar Belanda. Contohnya dari beasiswa LPDP dan lain-lain. Nah, untuk bagaimana teman-teman yang sudah mendapatkan LOA dan untuk mencari beasiswa. Nah, teman-teman, untuk yang sudah mendapatkan LOA dan untuk mencari beasiswa, silakan mencari beasiswa dari luar Belanda atau dari pemerintah Indonesia, misalnya BUDI atau LPDP. Karena untuk beasiswa dari atau kayak funding dari dalam Belanda itu skemanya hanya berupa tadi melamar pekerjaan ke universitas. Kayak gitu. Jadi, sebelum teman-teman melakukan PhD di Belanda, silakan cari dulu kesempatannya. Apakah ingin melakukan yang tadi dari internal funding, yaitu dengan mencari lowongan-lowongan pekerjaan di website riset atau dari menggunakan funding dari luar Belanda, yaitu berarti mencari supervisor, mencari LOA, habis itu baru fundingnya itu disalurkan gitu dari lembaga-lembaga riset tersebut. Kayak gitu. Kita cek lagi. Banyak ya masuk. Iya, banyak banget masuk pertanyaannya. So, thank you very much for the excitement, guys. Untuk living, aku tadi nulis di post kalau untuk living experience ada beberapa pertanyaan tuh yang kayak tinggalnya di mana. Itu bisa dicek di Instagram PPI Delft atau PPI Delft atau PPI Belanda. Dan PPI kalau lainnya juga ada, jadi bisa dicari via PPI Belanda. Jadi kalian bisa ngecek kayak aktivitas mahasiswanya kayak gimana dan sebagainya. Ini nih. Dan sedikit menyela. Sebagai informasi, kita ini saat ini juga sedang live di FB dan banyak sekali pertanyaan di FB. Jadi tepuk tangan buat kita semua.
Ini di ruang Oke, terima kasih. ini tercatat Gimana? sudah 492 attendee. Itu belum termasuk yang sempat lock out dan sebagainya. Mungkin lebih karena yang daftar sudah berapa ribu, 2000 lebih waktu itu. Jadi selamat buat teman-teman yang lain ya yang udah daftar ini, dan maaf buat yang belum bisa apply, belum bisa masuk di sini. Silahkan diingatkan kalau ada teman yang bilang, aku belum bisa masuk, silahkan cek di FB. FB ini ada rekamannya kita semua. Nanti semua diskusi kita ini terekam di FB dalam file video, persis yang kita lihat seperti ini. Oke, saya off-kan lagi mikrofon saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Israr. Nah, teman-teman, juga yang di FB, di FB Live, silakan teman-teman bertanya juga. Bertanya juga karena di sana ada tiga postor dari Novik Nation Indonesia, yaitu adalah Maulana Taufik, Wahyu Budi, dan juga Inti Dinasari yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, ini pertanyaan di layar menarik sekali nih untuk Dungga. Dungga, student kan ada banyak kolom pertanyaan, waktu aplikasinya ada banyak isian ya, termasuk pengalaman organisasi atau tidak pengalaman leadership lainnya, kayak gitu. Nah, bagaimana nih kalau misalnya dia bukan ketua organisasi dan tidak ada prestasi lomba? Apakah peluang menerima beasiswa menerima LO dan beasiswa masih ada? Iya, kalau menurut saya pribadi, ketika teman-teman bukan ketua organisasi, itu masih bisa kok dimasukkan ke aplikasi formulirnya. Jadi misalkan sebagai member, ditulis aja sebagai member organisasi. Nanti ada surat keterangan dari organisasi tersebut yang membuktikan bahwa teman-teman memang aktif member misalnya. Itu nggak apa-apa, diikut sertakan saja. Kemudian kalau nggak ada prestasi lomba, juga ya nggak masalah. Yang paling penting sih kalau saya melihatnya dari sisi motivation letter. Kenapa sih kamu deserve untuk dapat beasiswa tersebut? Di motivation letter itu yang nantinya kamu juga sebagai selling point teman-teman biar bisa menarik pihak pemberi beasiswa. Jadi peluang tentu masih ada kok. Aku boleh nambahin? Jadi jangan patah semangat. Iya betul, jangan patah semangat. Aku mau nambahin aja kayak misalnya memang benar-benar gak, ya lomba sih sebenarnya gak, bukan salah satu kriteria utama. Kalau misalnya di university scholarship itu yang penting IPK minimal 3,2 lah. Terus kalau misalnya kalian sulit untuk menemukan kayak unique selling point kalian sendiri, unique selling point kalian, mungkin kalian bisa coba kayak ikutin aktivitas yang kayak volunteer atau leadership dari sekarang. Kalau misalnya kalian masih mahasiswa, jadi kayak banyak sekali opportunity yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi di lingkungan sekitar. Dan dari situ kita juga bisa, itu jadi bisa jadi modal kita untuk membuat motivasi letter sih. Kalau buat Oke. aku gitu sih. Thank you, Vivian. Ini ada pertanyaan buat Vivian lagi nih. Ini sebagai orang yang sempat deferral nih ya. Dari pertama daftar kampus sudah diterima, tapi scholarship sudah diterima, abis itu tahun depan daftar lagi. Nah, untuk LOE ini ada masa berlakunya nggak? Maksudnya Vivian waktu itu melakukan deferral, atau emang LOE-nya berlaku untuk 2 tahun, atau emang harus daftar lagi? Kalau kasus di TU Delft sama in Eindhoven, itu waktunya cuma 1 tahun. Jadi kalau misalnya udah nggak nerima atau nolak si LOE-nya, kita harus daftar ulang tahun depan gitu. Tapi kayaknya lebih gak, lebih mungkin ada proses yang di skip sama orang-orang yang di yang seleksi, kayak misalnya mungkin CV atau aku nggak tahu siapa. Nggak tahu deh kalau universitas lain gimana, Fit. Ya, jadi universitas lain juga ada yang LOE-nya berlaku 2 tahun. Misalnya yang saya tahu Erasmus University Rotterdam untuk ISS itu LOE-nya berlaku 2 tahun. Jadi bisa memilih berangkat sekarang atau di tahun depan. Ada LOE yang hanya berlaku untuk satu intake tapi bisa deferral. Jadi kita minta habis itu LOE-nya dilempar untuk tahun depannya. Kayak gitu. Ada juga yang tadi kata Vivian LOE-nya hanya berlaku 1 tahun. Jadi kalau misalnya tahun kedua harus mendaftar ulang lagi. Jadi benar-benar ini tergantung dari universitas masing-masing. Gitu. Ini ada pertanyaan buat aku. Halo, Kak Vidi, alumni program beasiswa yang mana ya? Alhamdulillah, saya merupakan alumni dari short course di Utrecht University tahun lalu, di Utrecht Summer School, dan saya mendapatkan beasiswa parsial dari kampus, dan juga saya combine dengan pendanaan dari kantor.
Kayak gitu. Untuk S2 saya belum, doakan saja tahun ini yang terbaik ya, semoga benar-benar bisa berangkat tahun ini. Tapi kayak lagi Amin. proses gitu, semoga bisa diterima beasiswanya dan bisa berangkat ke Eropa. Gitu. Terus ya. Sebentar. Oh iya. Kita cek-cek lagi ya. Kalau yang di Facebook. Kita Apakah sebelum wisuda? coba. Ini siapa yang mau jawab? Apa Vivian atau Dunga yang lebih relevan dengan pertanyaan ini kira-kira? Itu kan hampir menjawab pertanyaan sebelumnya. Iya, sama Oh, pertanyaan sama. sebelumnya. Sama ya? Oke. Kita cek yang lain. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik nih. Pertanyaan tentang akomodasi. Kak, cerita tentang akomodasi mahasiswa dong. Kapan waktu terbaik untuk mencari akomodasi mahasiswa di Belanda? Silakan, Dunga. Ya, kalau saya pribadi, saya untuk mencarinya sebaiknya sih 3 bulan sebelumnya. Karena untuk housing di Belanda itu kompetitif banget. Jadi tipsnya teman-teman bisa cari dari housing organization yang ada di kampus. Kampus biasanya punya link untuk housing. Dan biasanya di setiap kota di Belanda itu ada yang namanya Students House ini SSH, biasanya banyak banget sih yang kosong kamar-kamarnya. Yang kedua, teman-teman juga bisa join Facebook group, misalkan Groningen Rooms atau Delft Rooms, Den Haag Rooms. Jadi banyak banget kok di Facebook group itu yang posting terkait kamar-kamar yang available. Oh ya, saya menyarankan juga. Jadi teman-teman pertama yang perlu dilakukan saat diterima itu teman-teman langsung cari info housing langsung di website universitasnya dulu ya. Jangan dulu melalui Facebook karena di Facebook juga ada beberapa yang menipu gitu ya. Ada Kamer. beberapa scammer itu penipuan dan juga ada banyak orang yang mau studi di Eropa bukannya di Belanda saja yang sudah juga menjadi korban penipuan kayak gitu. Jadi pertama ikuti rekomendasi universitas, dan yang kedua kalian bisa kontak ke Perhimpunan Pelajar Indonesia Belanda untuk bisa membantu mencarikan akomodasi. Mereka juga punya servis sendiri untuk itu. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Mungkin Vivian bisa jawab. Kak, untuk budaya di Belanda sendiri gimana ya, Kak? Nih, sebagai student nih, ada culture shock nggak nih, CV? Gitu, apakah sistem pelajarannya beda atau enggak, terlalu orang Belanda ngomongnya terlalu direct atau gimana? Kalau misalnya belum ketemu orang Belanda sendiri mungkin culture shock ya. Karena orang di sini benar-benar direct ngomongnya. Terus mereka kayak open banget tentang segala hal. Terus kayak status itu sama rata. Jadi kita kayak ngomong ke teman aja sama dosen gitu. Terus apalagi ya, banyak sih yang berbeda. Kayak dari segi tata tertib kayak on time atau not on time. Di sini lebih on time. Ya itu sih. Apalagi ya, banyak banget. Bentar. Oke. Duga mau share sesuatu mungkin mengenai budaya. Yang saya suka sih dari budaya di Belanda ini, semuanya tuh teratur, tertib dari sisi public transportasi, kemudian aturan-aturan lainnya tuh membantu kita jadi lebih individu yang lebih disiplin, dan gak boleh telat sih kalau buat janji. Iya. Aku ada tambahan satu juga. Boleh, silakan Vivian. Kayak cara mengasih feedback ke orang-orang itu sangat beda dengan Indonesia karena mereka really appreciate feedback. Jadi kayak segala pertanyaan atau apa yang kita pengen sampaikan itu diterima oleh mereka. Gitu. Oke. Terus tadi ada pertanyaan menarik, tapi aku cari dulu. Oke.
Nih, ini pertanyaan untuk musuh Dungga ya. Coba Dungga jawab, apakah menjadi penerima beasiswa harus memiliki high score di pendidikan sebelumnya? Apakah di S1-nya harus excellent, harus cum laude? Harus gitu nggak sih, Dungga? Kalau saya pribadi, enggak sih ya. Karena saya secara IPK juga enggak cum laude. Tapi yang paling penting adalah sebagai penerima beasiswa, teman-teman bisa menunjukkan bahwa teman-teman itu memiliki potensi sebagai misalkan future leader atau bisa berkontribusi ke depannya. Jadi lebih kayak ke praktikal sih. Kemampuan kita, practicality kita yang lebih dinilai. Oke. Nah, iya teman-teman benar banget, kayak banyak banget orang kayak yang dapat beasiswa tapi dia juga dari S1-nya yang nggak excel atau nggak kumulat. Memang untuk segi beasiswa, beasiswa itu macam-macam. Ada beasiswa yang berbasis keunggulan atau excellence based scholarship yang benar-benar full dilihat dari nilai. Semakin tinggi dari nilai kamu, semakin besar chance kamu. Ada juga beasiswa yang untuk mencari future-future leader Indonesia. Mungkin IPK menjadi salah satu pertimbangan, tapi tidak hanya itu saja, ada juga pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti pengalaman organisasi ataupun apa namanya excellence di bidang pekerjaan juga itu menjadi suatu pertimbangan. Jadi ini benar-benar balik lagi ke syarat atau enggak kriteria yang dicari oleh beasiswanya. Kayak gitu. Cari lagi kali ya. Oke, Bung Vidi sedikit menyela ya. Oke, ya Pak, silakan. Oke, kepada teman-teman semua peserta webinar Study in Europe, tentu saja kita ingin memperbaiki selalu penyajian kita, penyajian acara Study in Europe ini kepada semuanya. Jadi, jangan lupa isi surveymonkey.com/r/webinar-study-in-europe. Jadi, kami akan berbuat yang terbaik menerima masukan dari teman-teman untuk mengimprove, untuk meningkatkan apa yang kita sampaikan hari ini. Dan hari ini kita lihat bagaimana responnya sangat bagus sekali. Di mana mungkin sudah lebih dari 600-700 yang masuk berusaha masuk ke ruang ini. Dan yang tidak bisa juga banyak yang menyaksikan di Facebook. Jadi saya ingin mengapresiasi kepada teman-teman. Ini nanti sekali lagi akan saya munculkan di akhirnya ini, link ini, SurveyMonkey. Saya akan kembalikan ke Mas Vidi. Terima kasih. Saya matikan audio. Teman-teman, ternyata kita udah tinggal 4 menit lagi. Maaf banget, ini ada 338 chat baru yang belum dibaca dan juga masih banyak banget Q&A yang belum kita kita jawab kayak gitu. Tapi kita punya waktu yang sangat terbatas banget. Pengen banget ketemu secara personal gitu ya, seharian. Ada pameran lagi How I Miss being in education fairs teman-teman, tapi sayangnya kita nggak semua bisa. Coba kita lihat tadi kita nah teman-teman bisa banget untuk bertanya mengenai studi di Belanda melalui platform-platform berikut. Aduh ya, kita cek dulu. Teman-teman bisa cek ke platform-platform berikut untuk nomor telepon. Telepon kita aktif, jangan khawatir karena tertanam di handphone masing-masing. Jadi teman-teman bisa kapan aja telepon, WhatsApp chat only yang diterima. Habis itu ada email, Facebook Novik Neso, Instagram, Twitter, maupun di website Novik Neso untuk mengetahui macam-macam informasi studi Belanda ataupun bertanya langsung dengan konselor Novik Neso Indonesia. Sedikit bocoran, untuk yang megang WhatsApp adalah saya sendiri. Jadi teman-teman kalau misalnya mau clarify tadi apa yang saya katakan atau enggak teman-teman di sini katakan, teman-teman bisa menghubungi saya melalui WhatsApp di 0811-9408-146. Oke guys, ini udah 3 menit lagi. Vivian dan juga Dungga, ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak nih untuk para Study in Holland Aspires dan Scholarship Hunter? Ada kata-kata semangat mungkin? Kalau dari saya pribadi, teman-teman jangan patah semangat, tetap berjuang, tetap konsisten, karena tiada hasil yang mengkhianati usaha. Oke. Tetap semangat. Vivian? Sama, benar-benar harus kerja keras, terus jangan patah semangat seperti kata Dungga, dan pastikan kalian percaya diri karena kalian itu unik dan punya potensi yang besar. Lalu ya
Semoga tetap semangat beraktivitas di dalam situasi ini dan juga tetap semangat untuk teman-teman yang berpuasa. Ya, semoga bisa tercapai mimpinya. Halo. Oke. Nah, iya teman-teman, jadi tadi dia ada nanya juga apakah PPT akan di-share. Ya, PowerPoint presentations akan di-share ke teman-teman dalam bentuk PDF, nanti akan di-share melalui Uni Eropa, melalui Pak Israr tadi. Ini waktunya udah 2 menit lagi, saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya standby di sini ngelihat saya, Dungga, dan Vivian untuk berbicara. Pesan terakhir dari saya, tadi benar banget kata mereka, jangan menyerah, tetap berusaha, karena dan kalian akan, kalau misalnya kalian apply beasiswa atau melamar ke universitas, pasti ada yang namanya kegagalan. Kegagalan is inevitable, akan kita terus hadapi. Tapi menurut saya gagal, gagal, dan gagallah terus sampai jatah gagal kalian itu habis. Sampai nggak ada kata lain selain berhasil. Karena sukses bukan milik orang yang karena sukses bukan milik orang yang tidak pernah gagal, teman-teman. Sukses milik orang yang tidak pernah menyerah. Saya Fidin Alfa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.